Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton video ini. Jadi pada video kali ini, admin akan memberikan ulasan kepada kalian mengenai cara mendapatkan uang dari internet. Dan di video kali ini, Bang Acing akan mereview sebuah aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Nah, aplikasi yang bakalan direview kali ini, aplikasi yang bernama Cash3. Nah, jadi tidak banyak orang yang tahu kalau aplikasi Cash3 itu ada yang namanya fitur yang bisa menghasilkan uang. Jika aplikasi Cash3 yang dulunya itu menghasilkan pulsa, saat ini aplikasi Cash3 itu bisa menghasilkan uang karena ada fitur yang bernama fitur Snap Cash. Jadi seperti apa untuk fitur yang namanya Snap Cash-nya? Dan saya akan coba bukakan kepada kalian semua fitur dari aplikasi Cash3 bernama fitur Snap Cash ini. Nah, dulu aplikasi Cash3 ini dikenal sebagai aplikasi yang bisa menghasilkan pulsa. Namun saat ini aplikasinya tidak ramai lagi digunakan oleh masyarakat Indonesia karena sudah susah untuk mendapatkan pulsa dari aplikasi Cash3. Namun yang menarik, aplikasi ini saat ini mempunyai fitur baru. Fitur pada menu Snap Cash seperti ini. Ini merupakan fitur pada menu Snap Cash di mana fitur ini kita bisa menghasilkan uang seperti ini ya, Bang Acing mempunyai total balance atau pendapatan saat ini itu sebesar Rp176.400. Dan pendapatan ini itu bisa dicairkan langsung ke rekening bank kalian tanpa adanya perantara dari aplikasi Cash3-nya. Maka dari itu simak video ini hingga selesai karena saya akan coba untuk ulas kepada kalian mengenai cara-cara mendapatkan uangnya dan juga untuk cara-cara menarik uangnya ke rekening bank kita. Nah, jadi untuk fitur Snap Cash ini merupakan fitur baru yang dimana fitur ini memungkinkan pengguna Cash3 itu bisa menghasilkan uang dengan mudah hanya dengan mengerjakan tugas-tugas atau misi yang disediakan dari pihak aplikasi Cash3. Seperti apa untuk misinya? Nah, di sini untuk misinya sangat mudah. Sebelum kita masuk ke misi-misinya, silakan baca menu rules atau aturan. Jadi silakan kalian semua itu bisa langsung baca dulu aturan-aturan yang diperbolehkan dan juga aturan-aturan yang tidak diperbolehkan atau dilarang dari aplikasi Cash3. Nah, seperti ini, untuk aturan-aturan yang dianjurkan bisa kalian semua baca sendiri pada aplikasi Cash3 kalian. Dan juga aturan-aturan yang dilarang seperti ini, silakan kalian semua bisa langsung lihat sendiri juga. Nah, jadi untuk tugas yang harus kita kerjakan pada menu Snap Cash ini, yaitu tugas membagikan iklan atau melakukan share iklan. Nah, di sini ada keterangan yang namanya Ads Campaign atau kampanye iklan. Tinggal kalian semua tuh bisa langsung klik share. Pada bagian sini akan muncul keterangan yang namanya kampanye iklannya. Bisa kalian semua lihat. Nah, di sini ada dua kampanye yang masih aktif. Dan kampanye ini tuh berbayar, artinya jika kalian semua telah berhasil mengkampanyekan dari kedua iklan ini, maka di sini kalian semua itu akan mendapatkan penghasilan seperti ini, membagikan aplikasi Reso bisa mendapatkan 1.000, membagikan aplikasi MPL bisa mendapatkan Rp2.000. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah hanya membagikan aplikasinya begitu saja tanpa ada tindakan dari orang yang kita tuju untuk dibagikan? Jadi ketika misalkan kalian semua disini membagikan aplikasi Reso seperti ini, nah teman kalian itu dia itu harus melakukan install atau mendownload aplikasi yang kalian semua itu bagikan atau aplikasi Reso yang kalian semua itu bagikan. Jika teman kalian telah berhasil mendownload aplikasinya, maka di sini kalian semua akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk rupiah sebesar Rp1.000. Pada bagian sini juga sudah lengkap untuk keterangan dari metode cara-cara membagikan aplikasinya dan cara-cara mendapatkan rewardnya. Di sini akan mendapatkan Rp1.000 untuk satu orang yang berhasil menginstal aplikasi Reso yang kalian semua telah bagikan linknya. Untuk mendapatkan linknya tinggal scroll ke bawah. Pada bagian sini akan muncul keterangan share link, bisa langsung di copy dan juga mengcopy untuk deskripsi yang kalian semua ingin bagikan kepada teman-teman kalian semua. Nah, selain itu di sini juga kalian semua itu bisa memasang atau memasang yang namanya banner pada website kalian mengenai aplikasi ini. Seperti tadi, jika ada yang berhasil mendownload aplikasi Reso yang kalian semua bagikan, maka di sini kalian semua akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp1.000. Begitupun juga sama untuk aplikasi MPL. Di sini untuk aplikasi MPL lebih tinggi lagi, di mana akan mendapatkan Rp2.000 untuk satu orang yang berhasil menginstal kampanye yang kalian semua bagikan. Seperti ini. Jadi tugas-tugasnya itu saja. Kita hanya perlu membagikan yang namanya aplikasi ini atau link aplikasinya. Ketika ada teman kita yang mendownload aplikasi ini, kita akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp1.000 atau bahkan sebesar Rp2.000. Nah, di sini juga ada keterangan kreatif banner. Silahkan kalian semua bisa langsung download untuk memudahkan kalian membagikan aplikasi ini. Dan juga silahkan di copy untuk deskripsinya
Jadi kalian semua tidak perlu untuk membuat kata-kata lagi untuk merayu teman kalian menginstal aplikasi ini. Semua sudah disiapkan dari aplikasi Kestrinya. Kita hanya tinggal membagikan saja. Ketika ada satu orang yang berhasil menginstal aplikasi yang kita bagikan, maka akan mendapatkan penghasilan untuk kita sendiri sebesar 1.000 atau 2.000 rupiah. Seperti itu untuk cara mendapatkan penghasilan pada menu Snapcase ini. Jadi seperti itu saja untuk cara mendapatkan penghasilannya, sangat sangat mudah sekali, yaitu dengan membagikan kampanye pada aplikasi Kestri. Ketika misalkan ada yang berhasil mengklik link yang kita bagikan dan juga menginstal aplikasinya, maka penghasilan sebesar 1.000 atau 2.000 rupiah akan masuk ke rekening kita di aplikasi Kestri ini pada menu Snapcase-nya. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada fitur-fitur, ada yang namanya report. Fitur ini merupakan fitur yang bisa melihat dari histori pendapatan kampanye kalian, berapa rupiah yang kalian semua akan dapatkan. Dan juga menu cash balance, pendapatan dalam bentuk rupiahnya di bagian sini. Dan pada bagian bawah akan muncul juga keterangan withdrawal atau penarikan dari saldonya. Nah, jadi seperti itu. Di sini untuk cara-cara penarikannya tinggal masuk ke menu withdrawal ini, tinggal klik check. Nah, berikutnya klik request withdrawal. Pada bagian sini pilih rekening bank kalian. Maka akan muncul keterangan seperti ini. Untuk minimal penarikannya itu sebesar 200.000. Maksimalnya di sini itu 3 juta rupiah. Dan tinggal dimasukkan untuk nama dari pemilik rekening kalian, seperti nama pemilik rekening, nama banknya, nomor rekeningnya, serta untuk jumlah nominal penarikannya. Berikutnya klik keterangan request withdrawal. Di sini berhubung Abang Acing masih kurang 25.600 agar bisa menarik, nanti saya akan buatkan video berikutnya, part yang kedua, jika saya telah mencukupi untuk melakukan penarikan pada aplikasi Kestrinya. Nah, di sini juga bagi yang masih bingung mengenai cara-caranya, tinggal klik tutorial, ada keterangan ini, keterangan tutorial pada aplikasi Kestrinya, tinggal kalian semua bisa langsung nonton videonya. Di sini sudah jelas sekali pada aplikasi Kestri ini. Nah, jadi seperti itu untuk cara mendapatkan uang atau penghasilan pada aplikasi Kestri dengan mengandalkan fitur yang namanya fitur Snapcase di aplikasi ini, yang bisa menghasilkan pendapatan buat kita semua dan tentunya sangat menguntungkan. Dan tidak mengeluarkan modal sama sekali, hanya perlu membagikan linknya dan juga mendapatkan penghasilan dari setiap instalan teman-teman kalian semua lakukan. Di sini juga pada aplikasi Kestri itu ada fitur juga mendapatkan pulsa dan juga keterangan bidding untuk mendapatkan e-money seperti ini. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Saya kira informasinya cukup untuk saya berikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian semua bisa langsung terima dengan baik. Silakan join di Telegram channel Abang Acing, karena akan ada update mengenai aplikasi penghasil uang di situ. Nantikan juga video-video review berikutnya, tutorial Android, review mengenai aplikasi penghasil uang, pulsa, paket data, e-money, dan juga lain sebagainya di channel ini.